Verifikasi yang dilakukan Dewan Pers memang untuk yang ke lapangan ya, artinya verifikasi itu ada yang administratif itu udah banyak sekali, udah ribuan. Tetapi yang verifikasi faktualnya langsung didatangi oleh Dewan Pers memang belum terlalu banyak lah ya dibandingkan jumlah medianya. Mungkin sekitar baru 5% gitu ya. Tetapi ini adalah menurut saya starting point, jadi kick off untuk menggugah media bahwa media ini punya tanggung jawab ketika ingin profesional. Ada loh persyaratan yang harus dipenuhi, medianya harus punya badan hukum, medianya harus menerapkan kode etik jurnalistik dalam menghasilkan karya jurnalistik ya, berita, dan juga melindungi jurnalisnya baik dari aspek keselamatan fisik maupun kesejahteraannya. Yaitu satu, bahwa literasi media terhadap publik itu penting, bahwa kita harus bijak, harus wise dalam melakukan rebroadcast, retweet dan lain sebagainya, dan berperilaku dalam media sosial juga kita harus wise juga, karena berbahaya sekali kalau seandainya kita tidak bijak dalam melakukan rebroadcast dan lain sebagainya atau penyebaran berita. Kemudian yang kedua itu harus sumber-sumbernya harus terverifikasi bahwa itu benar atau tidaknya. Jadi sebelum menyebarkan kita harus memverifikasi dulu bahwa ini apakah berita ini benar, confirm atau tidak.